saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pengarah film Samsul Yusuf berjaya mendapatkan perintah injunksi lanjutan terhadap istri pertamanya Putri Sarah di Mahkamah Tinggi Syariah di sini hari ini. Perintah injunksi lanjutan itu merupakan injunksi kedua yang dimohon oleh Samsul yang mana permohonan itu dibuat secara sebelah pihak. Semalam Hakim Syari Abdul Halim Abdullah menolak permohonan Samsul untuk melanjutkan injunksi pertama yang diperoleh pada 27 April lalu yang akan tamat pada esok. Terdahulu pada prosiding hari ini di hadapan Hakim Sama, Samsul hadir diwakili Poguam-Poguam Syari, Azmi Muhammad Rais dan Noruladia Muhammad Syarif. Berdasarkan perintah baru injunksi itu, Putri Sarah dihalang, dilarang dan ditegah sama sekali untuk memuat, naik, mengeluarkan, menulis, menerbit, menyebarkan, menghebahkan atau menyalurkan sebarang keterangan berhubung kes cerai dan nusius pasangan itu dalam apa jua bentuk dan medium. Perintah tersebut berkuat kuasa dari hari ini hingga 8 Jun ini. Pada 8 Jun itu mahkamah akan mendengar permohonan injunksi secara kedua-dua belah pihak. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.